yang sebenarnya mereka tahu hujah, mereka tahu pengamalan tu sebab dan sebagainya. Antaranya kita tengok macam zikir hu. Doktor dulu pernah ada satu video, orang kat video zikir hu. Jadi zikir hu ni sebenarnya apa dia? Hu tu apa sebenarnya? Ada zikir hu ini diamalkan oleh banyak tarekat. Saya rasa hampir semua tarekat. Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Ahmadiyah, Syadziliyah, apa, Syattariyah itu mengamalkan. Oh, jadi ada benda yang dalam tarekat sebahagian tak aman. Robitoh ada tarekat yang tak aman. Hadroh ada tarekat tak aman, tapi zikir hu ni boleh kata majoriti tarekat. Sebacaan saya hampir semua. Ba'alawiyah, Khalwatiyah pun mengamalkannya. Lalu apakah dia, kita nak amal zikir yang Rasul buat. Zuhur tak buat, kita tak nak amal, contoh dia. Zikir hu ni adalah dari Rasul, daripada hadis Nabi SAW. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi daripada Asma bin Yazid, binti Yazid, Asma binti Yazid, jadi dia meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada dua nama Allah yang agung. Ada nama Ismun Azam, ada satu nama Allah yang agung diulang-ulang di dalam dua ayat ini. Ayat yang pertama baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan iaitu wa ilahukum ilahu ilahu wahidul la ilaha illa wa ilahukum ilahu warrahmanur rahim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, alif lamin, Allahu la ilaha illa huwar hayyul qayyum. Surah Al-Imran, kan? Ayat 1, ayat 2. So, bila diteliti, mana satu nama Allah yang diulang dua kali? Mana satu? Wa ilahukum ilahu wahidun huwar rahmanir rahim. Huwa ar-rahman ar-rahim. Kan? Nama Allah. Lalu yang kedua, Allahu la ilaha illa hu wal hayyul qayyum. Kan? Semua tak sama. Yang diulang dua kali itu kata nama hanya satu saja. Isim domir huwa. Hu. Huwar rahmanir rahim. Huwa hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Hu. Dari sinilah ulama kata. Bukan saya kata. Boleh buka dalam kitab Al-Madkhal ila Tasawuf Al-Islami karangan Syekh Ali Jumaah, mantan mufti Mesir. Dia sebut bahawa berdasarkan ini ulama iktibar huwa adalah termasuk nama-nama Allah yang agung. Ha, ini. Dan bukan dia bersendirian. Sandaran dia, asal usul dia daripada hadis tersebut daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsid Al-Asna, dalam keadaan yang masih talmeh, kita panggil isyarat. Tapi adik dia, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Al-Ghazali, dia karang kitab, nama dia Kitabut Tajrid fi Kalimati Tauhid. Yeah. Itu dia sebut direct. Zikir ada tiga peringkat. La ilaha illallah. Okay. Lalu Allah, Allah, Allah. Lalu hu, hu, hu. Okay. Lalu disambung oleh Al-Aidarus. 800-900 lebih. Dia ada karang kitab yang sama. Saya lupa, Imam Kushairi. Sebelum Imam Ghazali dah sebut dah. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi 600 lebih, dia pun sebut dalam kitab tafsir dia. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengisyaratkan ada ulama yang mengiktibar hu adalah termasuk nama Allah. Lalu Imam As-Sobban Ilmu Nahu mengatakan hu adalah nama-nama Allah. Lalu naik lagi kepada ulama alam Melayu, Syekh Wan Daud Al-Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam Hidayatul Salikin, dalam Siyarus Salikin, kan? Mat Kilau, dia dalam buku dia, dia ada, bila sebelum dia meninggal, kan, semua zikir dia apanya dia beri, itu ada. Ada hu. Ni contoh dia. Dan belum lagi ulama' yang hari ini, kontemporer hari ini, Jabatan Mufti Negeri Sembilan have no problem dengan dia sebab diorang ada facts. Fakta-fakta yang tadi termasuk Hakim Tirmizi dan lainnya. Jadi hadirin wal hadirah hafizakumullah. Dalam ilmu tasawuf, ahli sunnah wal jamaah, ijma' boleh ke tidak kita berzikir Allah, 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 Allah? Zikir mufrad. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa? Kerana menyebut nama Allah. Betul? Membuat kita mengingat Allah. Boleh tak kita tukar Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman? Boleh. Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Atau Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Boleh kan? Boleh. Boleh tak kita kata mengulang lagi? Hu, 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 hu. Boleh ke tak boleh? Nama Allah kan? Ya, nama Allah. So that, itu sandaran dia. Dan ini kalau pergi ke hatta Habib Umar bin Hafiz,
Syekh Ali Jumaah, mantan mufti Mesir di Jabatan Mufti Negeri Selangor. Dia waktu program dengan mufti, dengan Saibu Samah Datuk Setia Mufti dan juga ahli jawatan kuasa fatwa dari Selangor dan negeri lain hadir, dia direct sebut. Ha, dia sebut zikir hu itu ada sandaran dia. Ha, ini. So, kalau semua ni boleh, kenapa yang nak memperolok-olok orang? Ha, tapi tak apalah, itu biarlah netizen-netizen lah. Yeah. Ha, kita yang penting, apa yang kita buat adalah berdasarkan ilmu dan sanad yang jelas, dengan sumber dan sandaran, kita panggil reference yang jelas. So tak ada masalah. Yeah, dia masalahnya orang yang tak belajar dan dia tak tahu, dia tak terdedah dengan benda ni. Yang mana mungkin dia belajar tu setakat kafar dululah, sekolah rendah. So dalam kafar saya rasa tak ada sebut tentang zikihu. So bila dia tengok orang amal zikihu, sedangkan yang cakap zikihu ni ulama-ulama, dia amalkan berkurun-kurun. Kemudian orang petikai, dia kata ada ke zikir macam ni? Itu yang menyebabkan perkara-perkara macam ni orang jadi anti. Dengan dia timbang dengan ilmu dia sendiri, dia tak cari ilmu baru. Dipengaruhi pula oleh orang-orang yang membenci amalan tarekat dan tasawuf. Imam Ghazali dah sebut dalam Ihya Ulumuddin, yeah, An-nasu a'da'u ma jahilu. No, manusia ini adalah musuh kepada perkara yang mereka tidak tahu. Dia tak tahu tapi dia bermusuh dengan perkara dia sebab dia do not know. So macam-macam assumption keluar because dia tak tahu. Yeah. So tugas kita sebagai pendakwah untuk memberi pengetahuan, to give the right knowledge. Ya. Yeah. Saya terus terang, kalau ada yang salah, saya teringin nak tahu, ya, saya perbetulkan. Dan banyak, saya banyak salah saja. Saya baca kitab, ngantuk, salah-salah kan. Bila dah sedar tu baru, ini salah aku baca ni. Baru sedar contoh dia. Dan ini kita kena perbetulkan. Yang salah apabila benda itu salah tapi tak nak mengaku salah. Ini contoh dia. Kalau salah tak nak mengaku salah, ini masalah. Ya. Tapi kalau dia salah, dia mengaku salah, tak ada masalah. Kalau orang tak tahu, tanya, kita bagi tahu. Ha, kan? Selesai. Itu je. Yang